moments later. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang baik hati, selalu ceria dan murah senyum, murah rezeki dan selalu berbagi, selalu bersedekah. Malam ini kita akan membagikan video tutorial atau cara memperbaiki power jet sprayer atau mesin pompa pencucian mobil dan motor yang tekanannya kurang menekan atau kurang kencang tekanannya. Kali ini teman-temanku yang baik hati, silakan ikuti video cara memperbaiki apa saja kendala-kendala sehingga membuat tekanan air yang keluar itu lemah. Ikuti video selanjutnya. Ya, pertama saya buka selang dulu yang terpasang karena tadi habis dipakai, dan selanjutnya setelah kita singkirkan selangnya, kita buka baut masing-masing pengikat powernya. Jadi guys, kita akan buka yang pertama ini, kemudian ini, dan selanjutnya ada di tengah selaku penekan piston power sprayer. Ikuti video selanjutnya. Oke guys, kita sudah buka yang pertama ini selaku delivery input air yang dari bak atau drum atau penampungan lainnya, untuk kemudian dia supply ke pompanya. Dan kita sudah buka seperti yang saya sampaikan di awal pembuka tadi, ini memang pompa tadi ini mengalami tekanan yang lemah, itu diakibatkan oli sealnya yang sobek, mengalami sobek. Dan ini kalau sobek, otomatis tekanan airnya itu tidak keluar atau lemah tekanannya. Oke guys, ikuti perbaikan selanjutnya. Oke guys, setelah kita buka yang ini tadi, selanjutnya kita buka yang ini. Jadi cara membukanya itu sangat gampang, tapi harus hati-hati, karena kalau tidak hati-hati biasa ini bautnya patah, apalagi ke besi bautnya ketemu dengan besi cor. Kalau bukan baut yang patah, itu besi cornya, karena satu kesatuan yang tidak kompatibel, jadi harus segala hati-hati untuk mencabutnya atau membukanya guys. Oke guys, kita sudah buka delivery case-nya, delivery pengantar air ke selang output. Dan di masing-masing delivery ini sama juga dengan tadi, input air dan outputnya itu mempunyai oli seal yang sama. Jadi satu pompa begini ada 6 biji seperti ini. Jadi di dalamnya selain oli seal yang membungkus rumah pernya ini, di dalamnya ada per. Salah satu dari ketiga komponen ini ada yang terkendala, apakah oli sealnya sobek atau per yang di dalam itu retak atau patah, maka otomatis tekanan air itu tidak ada. Tetapi kalau kesemuanya ini stabil dan tidak ada yang bermasalah, sobek atau patah oli sealnya, apa patah pernya, maka tekanannya itu dipastikan pasti kencang guys. Oke guys, kita buka ini karena di samping tadi
tempat input air dari bak atau penampungan air yang lain bermasalah, ini perkiraan saya oli seal di dalam piston ini mengalami sobek juga, karena di dalam ada berbagai macam oli seal yang terbungkus di piston. Jadi kalau pistonnya main, oli seal ada yang sobek, maka keluar air di antara oli seal dengan delivery-nya. Itu yang mengakibatkan juga tekanan tidak ada. Oke, guys, ikuti. Guys, setelah di bautnya terbuka, jadi cara mengeluarkan antara cash delivery dengan induk pompa itu dicungkil pakai besi atau obeng atau besi sejenisnya biar bisa keluar. Oke, guys, sudah keluar. Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, memang ada oli seal di dalamnya ini yang mengalami sobek. Ikuti, kita buka oli seal yang ada di dalamnya. Jadi cara membukanya itu gampang saja, tinggal kita putar begini. Kalau tekanannya kencang, kita pakai obeng seperti ini untuk memutar agar bisa dragnya bisa longgar. Setelah saya buka penutup oli seal dan sudah berhasil saya buka, begini seal-seal yang ada pada delivery case-nya selaku penahan piston, penahan air sekaligus untuk tidak keluar di antara the case delivery-nya dengan indukan pompa power sprayer-nya. Jadi ini, guys, yang sobek. Ini yang sobek, kita akan ganti, guys. Ikuti video selanjutnya. Cara memasukkan gampang, guys, tinggal kita ganti oli seal tadi yang mengalami sobek. Kita masukkan begini, dan di masing-masing lubang piston ini ada 4 buah atau 4 biji oli seal seperti begini, guys. Jadi ini ada 4 biji setiap lubang piston begini, guys. Jadi cara memasukkannya itu gampang, tinggal kita masukkan secara perlahan-lahan biar dia tersusun dengan baik dan rapi. Karena kalau tidak tersusun baik dengan rapi, ketika ada senggolan dari piston dengan oli seal ini yang mengakibatkan aus. Dan setelah aus mengalami sobekan sehingga mengalami bocor. Bocor itulah yang mengakibatnya lemahnya tekanan air. Oke, guys, ikuti. Oh ya, perlu saya jelaskan karet oli seal ini tidak semua sama, karena itu kan tergantung tipe dan besarannya masing-masing power sprayer. Jadi kali ini yang saya perbaiki, kebetulan power sprayer ini ukurannya adalah tipe 22 sanjin. Jadi oli seal ini ketika kita pesan atau beli di toko itu harus disampaikan bahwa oli seal sanjin dengan tipe 22 atau tipe 20. Tipe 22 dan 20 itu sama. Jadi seperti demikian oli seal ketika kita pesan di toko. Setelah kita pastikan bahwa semua oli seal sudah terganti yang mengalami sobek di masing-masing lubang pistonnya,
dan itu harus dicek secara pasti bahwa tidak ada yang mengalami gesekan atau aus, baru kemudian kita pasang pada indukan power sprayernya, guys. Oke guys, ikuti selanjutnya. Ya guys, selanjutnya kita putar penutup oli seal yang tadi sesuai arah putarannya, dan kunci pemutar penutup oli seal itu ada spesial, ada khusus, jadi tinggal dipasang demikian, kemudian diputar berdasarkan putarannya, guys. Setelah dipastikan ketiga-tiga piston pada indukan power sprayer ini dipastikan sudah kencang masing-masing penutup oli seal ini, kemudian selanjutnya kita pasang delivery output air. Oke guys, kita sudah ganti masing-masing oli seal tadi yang mengalami sobek. Selanjutnya kita akan pasang berdasarkan tempatnya masing-masing, karena ini ada 3, ada 6 masing-masing lubang ini terdiri 3 dan di bawah juga 3. Ikuti sampai selesai, guys. Ya halo, assalamualaikum. Sudah terpasang semua item-item berdasarkan yang sudah diperbaiki tadi. Jadi perlu saya sedikit menyampaikan terkait pompa power sprayer bagi teman-teman pemula membuka usaha pencucian motor yang menggunakan via penggerak mesin dan pompa seperti ini. Ada beberapa hal yang saya ingin berbagi kepada teman-temanku sekalian. Yang pertama, bahwa antara mesin dengan pompa itu pambel ini harus simetris, harus lurus antara mesin dengan pompa. Karena kalau tidak lurus di antara salah satu antara mesin dengan pompanya, itu mengakibatkan salah satu, yang pertama bahwa getaran itu sudah pasti. Ketika terjadi getaran, maka yang akan terpengaruh yang pertama, ini puli itu gampang retak atau patah. Selanjutnya, oli seal tadi yang saya sampaikan itu mengalami sobek, mengalami patah per di dalam, karena kedua komponen yang di dalam pengantar powernya ini itu yang sangat besar pengaruhnya terhadap tekanan output air. Jadi kapasitas power sprayer seperti ini biasanya itu hanya 70-80 bar atau 80 tekanan. Tetapi kalau kita setel atau perbaiki secara baik dan rutin, itu bisa sampai tekanan 120 bar. Karena di tempat usaha saya ini yang kami kerjakan atau yang kami bersihkan adalah motor-motor karyawan pabrik, karyawan tambang, maka semua pompa saya itu saya setting sampai tekanan 120 bar. Karena motor yang kami bersihkan itu lumpurnya lumpur oli bercampur solar. Jadi oke guys,
salah satu cara agar bagaimana bisa awet pompa, teman-temanku yang baik sekalian, itu ketika lagi operasi, lagi bekerja, itu rutin dimonitor. Kalau kita kebetulan berada di tempat usaha, jadi kita harus rutin monitor. Karena kalau kita sudah terbiasa atau sudah mengerti ada sesuatu yang mengalami bunyi lain-lain, itu berarti ada salah satu komponen baik di mesin maupun pompanya mengalami masalah. Sebelum berlanjut atau sebelum parah seperti yang kita alami atau yang kita monitoring, yang kita kontrol, sebaiknya dimatikan kemudian diperbaiki. Karena pompa-pompa seperti begini, kawan-kawanku yang baik hati, itu kalau tidak rutin dikontrol, rutin diperbaiki, itu sangat rewel, sangat gampang rusak. Jadi sebelum parah dari semua komponen terkait pompa ini dan mesinnya, itu harus segera diperbaiki. Oke guys, masih banyak hal-hal lain terkait usaha pencucian mobil, motor, memakai jasa atau pia, power sprayer, ada berbagai macam merek. Jadi itu yang harus selalu kita kontrol, kita harus monitor. Kemudian biasa tenaga kerja kita atau karyawan itu tidak kontrol tekanan atau volume mesin, dan itu akan mempengaruhi terhadap kinerja pompa tersebut. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Ikuti perkembangan video selanjutnya, karena kita akan berbagi cara-cara lain, baik terkait mesin, terkait pompa, dan lain-lainnya, kepada teman-temanku yang baik hati, pemula usaha pencucian mobil dan motor via power sprayer. Oke guys, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.